Halo, Hai, hai, hai. balik lagi bareng gue Alfat dan temen gue Selfie. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal nyoba buat bikin reaction video. Benar sekali. Jadi kali ini kita bakal ngambil salah satu video yang ada di YouTube yang lagi viral tentunya. Kita bakal langsung reaksi aja. Video apa sih? Video apa? Video, pokoknya ini pertama kali kita tonton. Mungkin kalian udah pernah nonton, tapi ini pertama kali buat kita. Jadi ini tuh judulnya Iklan lucu, kisah legenda Nusantara Indo Es Krim. Yoi. Katanya lagi viral banget sampai ada di 9gag coba. Yoi. Berarti Indonesia terkenal kan? Bener banget. Ya, terus makanya. Katanya kocak tapi GJ aneh gimana gitu? Ya makanya. Makanya kita nonton. Gue penasaran banget iya. Ini kayaknya di luar aja nih. Coba ya. Indonesia emang ini ya, kalau masalah-masalah kegaji-gajian itu udah paling kreatif, wajib dipilih. Oke, ini dia. Oh, ini kayak film-film kolosal yang di stasiun TV gitu ya. Kamu berani-berani bilang kan kamu pengecut berani-berani. Karena hanya pengecut yang bisa mencuri makanan adiknya sendiri. Waduh, adik kakak ceritanya nih. Lagi naratu, gak ada badan setengah. Seperti yang ada perkelahian. Gila, punya apa ya? Kok, iya ini kayak film di hampir dia sebutin kok. Stasiun televisi yang ada ikannya. Oh, jadi lempar, katanya jadi lempar. Boleh, gak apa-apa. Hentikan, ini bukan kalian ya. Oh. Hanya membuang waktu anakku. Kayaknya, yang kalian inginkan itu adalah kenikmatan tak terbayarkan oleh emas manapun. Ayo, ikut ibu. Ayo. Tidak. Ngejurus ya. Oh, jadi si cewek sama yang anak kecil cewek cowok itu kayaknya adik kakak sebenarnya. Gaya banget punya. Oh my god. Habi ya. Oh, ini. Oh, banyak casingnya lucu banget. Halo. Cepat suamiku, aku perlu bantuanmu. Oh, dia nggak kuat ngurus anaknya. Anjir, guys, Google Maps. Pakai Google Maps, bro. Kita pakai guru. Raja Wali, keren ya. Aja. Nah, datang. Cukup, hentikan. Oh ini, bapaknya ini kan tadi Habia tulisannya ya. Tuh, anaknya lo ya, diserang lo. Siapa ini? Gila, Indo Es Krim. Indo Es Krim. Hah? Indo Es Krim. Yo, Es Krim ya? Indo Es Krim Nusantara. Indo Es Krim Nusantara. Nah, ini siapa? Ini Indo Es Krim Nusantara terbuat dari yang bumi apa coba pemirsa? Bener gak bro? Ceritanya rebutan makanan, terus ayahnya datang, yeah. Terus ngasih Indo Es Krim. Es krim. Esteler yang spektakuler. Oke lah, oke. Nyambung ya, nyambung. Ya, udah. Tapi es krimnya kayaknya emang enak sih ya. Yang kacang hijau lezat. Kacang hijau katanya. Yang kopiar. Kopiar. Lu Garudanya. Garudanya. Ayo, makan. Ayo. Kreatif sih boleh, tapi kok. Tapi kalau sepintas terus enggak kita enggak perhatiin ini kayak bukan iklan ya soalnya. Iklan di Indonesia kan enggak. Nama kayak Nusantara. Oke. Komentarnya gimana? Kalau gue sih no komen sih. Selaku orang Indonesia no komen udah. Lo tau kan gue pasti komen apaan. Kalau gue jujur bingung sih. Speechless gimana ya? Bingung. Ngakak sih. Tapi sumpah yang bikin ide tuh kreatif banget. Tapi kreatif sih. Kreatif. Tapi kayaknya sampai masuk 9gag juga kayaknya. Nah maksudnya gak kepikiran sama orang. Iya benar. Dari plesetan stasiun TV kelahi, melahir. Iya, dari kelahi-kelahi datang ibunya, ibunya disiksa anaknya, nelpon bapaknya, nel. Nah, masalahnya itu zaman dulu, tapi dia punya HP secanggih itu dan naik Raja Wali tapi pakai Google Maps. Pakai GPS. Kocak banget enggak sih? Speechless banget. Tapi sebenarnya
ini enggak bukan pertama kali katanya. Sebenarnya emang sebelumnya juga ada iklan-iklan serupa dari Indo Es Krim. Jadi emang Indo Es Krim iklan. Oh, berarti mungkin tim kreatif iklannya Indo Es Krim tuh luar biasa lah. Otaknya mungkin agak sedikit. Tapi gue tetap bangga kok, soalnya Indo Es Krim itu bawa nama Indo. Iya, iya. Pokoknya yang aneh-aneh dari WKW kalian. Berarti kita abis dari sini harus nyobain namanya Indo Es Krim. Indo Es Krim. Gue rasa estelet. Tadi ada apa ya? Kacang hijau. Enggak, di belakang ada nangka ya? Nangka? Oh iya ada tuh nangka. Ada alpukat, ada nangka, ada kelapa, es kopior gue. Lu es kopior? Es teler gue. Oh es teler. Gue es kacang hijau. Yoi. Kalau misalkan lu belum nonton, dijamin. Langsung pengen borong tuh es krim. Yang jelas tetap cintai produk Indonesia. Yoi. Apapun namanya dari Indo, berarti keren. Iya, beli aja. Mau gak doyan juga, beli aja. Ini ada di TV gak sih iklannya? Belum nyampe kalau nggak salah baru nyampe Instagram. Belum apa enggak? Enggak sih kayaknya. Soalnya kalau misalnya masuk TV juga takut nyinggung TV yang ada ikannya. Ya kan? Ada ikannya ya. Ada ikannya. Oke deh, tunggu next video dari kami lagi. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Bye.